dan kalian klik lanjut install dan kalian klik pasang ya guys ya. Oke, di sini kita lagi menginstal aplikasi Zepeto ya guys ya di HP Po37. Yo, halo guys, what's up guys, welcome back my YouTube channel Ngurah Darah Tutorial again, anjay. Oke guys, di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial lagi guys ya di HP Oppo A37F yang kalian request kemarin guys ya, banyak banget ya guys ya, yaitu cara mendownload aplikasi game Zepeto ya guys ya di HP Oppo A37F yang versinya tidak kompatibel dengan HP kita ini guys ya. Oke, ini request dari kalian semua atau komentar dari kalian. Nah, untuk komen kalian itu seperti gini ya guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah saya akan bikinin kontennya atau videonya buat kalian semua. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya guys ya, agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna Oppo A37F ini. Dan kalian harus simak video ini sampai selesai ya guys ya, agar kalian tahu dan paham. Oke, nah yang ingin bergabung ke grup WA aku, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya guys ya. Untuk grup WA aku adminnya sendiri guys ya, itu nomor WA aku. Oke, nah di sini jangan lama-lama, kita langsung masuk aja ke inti videonya guys ya. Oke, let's go. Nah guys, untuk cara mendownload aplikasi game Zepeto di Oppo A37F, nah di sini kalian apa namanya masuk ke Google ya guys ya, atau boleh ke Chrome. Nah di sini saya masuk ke Google karena di Play Store itu nggak ada aplikasinya, nggak ada atau apa namanya versinya tidak kompatibel ya guys. Nah di sini kalian klik telusuri yaitu download Zepeto ya guys ya. Ini game kayak wibu anime guys ya, aku kurang tahu juga ini request dari kalian ya guys ya. Nah di sini kalian klik download, oke. Okay. Download Zepeto ya guys ya, Zepeto. Oke. Nah di sini kalau udah kalian langsung klik telusuri. Oke. Nah yang ini guys ya, yang di Play Store itu guys ya, Zepeto, sesuaikan avatar. Ini kita cek dulu lewat Play Store ya guys ya, dan kita cari tentang apa sih aplikasi Zepeto ini guys ya. Dan di sini kalian masuk ke Play Store. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys ya, perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini guys ya. Wah, parah Zepeto ini guys ya. Dan di sini diriku di dunia lain. Wah, parah guys ya. Kita klik dulu guys ya. Zepeto. Oh, nikmati dunia yang lain dengarkan karakter kamu sendiri. Wih, parah. Wih, keren ini guys ya, kayak baju gitu cuy. Main bersama di dunia Zepeto. Wih. Mengapa gue gak ngerti guys ya, tetap terhubung dengan teman-teman. Oh bisa guys, parah. Buat item dan duniamu sendiri. Oh bisa guys ya. Oke, ini kayak game apa namanya, diriku di dunia lain guys ya. Nah di sini kan nggak bisa ya guys ya untuk downloadnya di Oppo 37F, karena ini guys ya perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Nah di sini kalian scroll, nah di sini kalian scroll ke bawah. Nah kalian bisa lihat ada namanya zepetoid.com, sonic apa namanya, sophotonics.com ya guys ya. Nah di sini kalian klik langsung. Oke. Nah di sini kita lewat dari di sini guys ya, dari apa namanya situs link sophotonics.com. Nah di sini kalian langsung unduh aja dengan secara gratis ya guys ya. Nah untuk link downloadnya aku kasih di deskripsi ya guys ya, atau bisa dipin pesan, nanti aku pakai Mediaware aja ya guys ya, biar kalian gampang ya guys ya. Oke, nah di sini kalian klik langsung unduh APK gratis ya guys ya. Oke, nah di sini ada gini, kalian klik tutup aja ya guys ya, biar nggak mengganggu guys ya. Oke, mengunduh ya guys ya untuk Android ya guys ya, untuk Zepeto. Oke, kita tunggu dulu lagi mengunduh ya guys ya filenya. Oke, nah di sini kalian klik oke ya guys ya. Agak lama banget ya guys ya. Oh, dan di sini kalian klik detail ya guys ya. Nah di sini kita tunggu dulu ya guys ya, lagi mengunduh filenya guys ya, atau mendownload file dari aplikasi Zepeto ini guys ya. Oke, secara cepat banget guys ya downloadnya guys ya. Oke, nah sambil menunggu ya guys ya. Nah yang baru bergabung di channel ini, agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Dan kalau suka video ini jangan lupa like ya guys ya. Oke, biar aku lebih semangat juga guys. Oke, ini kita udah kah? Nah guys ya, kita tunggu dulu. Nah di sini kita udah selesai mengunduh apa namanya file dari aplikasi Zepeto-nya. Nah di sini kalian scroll ke beranda.
Dan di sini kalian buka yang namanya pengolahan file guys ya, di bawaan HP Oppo 37 app kalian klik. Di sini kalian klik APK yang di tengah ini guys ya, klik. Dan di sini kalian langsung download aplikasi CP2 guys ya, dan kalian klik install. Oke, klik install, dan di sini lagi memindai ya guys ya, dan kalian klik lanjut install, dan kalian klik pasang ya guys ya. Oke, di sini kita lagi menginstal aplikasi ZP2 ya guys ya di HP Oppo 37 app, dan kita akan berhasil guys ya. Nah, untuk link deskripsinya, aplikasi ZP2-nya kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya guys ya. Aku pakai Mediafire kok, sabar. Oke. Kita tunggu dulu ya guys ya, lagi menginstal aplikasinya. Nah, biar cepat aku skip aja video guys ya. Oke. Nah, kalau udah di sini kalian scroll ke beranda HP Oppo 37F. Nah, kita tunggu dulu ya guys ya. Nah, kita udah berhasil guys ya, mana itu. Nah, ini guys ya, di samping aplikasi Free Fire guys ya, aku punya game 3 guys ya, yaitu Sousou Gaming, yaitu Sosis dan Free Fire, dan juga ZP2 guys ya. Oke. Nah, untuk link deskripsi aplikasi ZP2-nya kalian bisa cek linknya ada di deskripsi guys ya, ataupun di pin pesan guys ya. Oke, nah untuk di sini kalian hapus yang aplikasi yang berjalan di latar belakang guys ya, kayak pengolahan file, Google guys ya. Nah, oke guys, sampai segitu aja ya sih untuk video hari ini guys ya, cara mendownload aplikasi ZP2 di Oppo 37F yang versinya tidak kompatibel ya guys ya dengan aplikasi ZP2-nya. Kita udah berhasil mengunduhnya atau mendownload aplikasinya guys ya. Oke, kalian bisa langsung mainkan. Sekian gitu aja untuk video hari ini guys ya, dan kalian bisa request mau bikin konten apa selanjutnya untuk channel ini guys ya, tentang HP Oppo 37F. Kalian mau request bikin konten ini, bikin konten itu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalau bermanfaat video ini, jangan lupa untuk share ke media sosial kalian, ke teman-teman kalian ya guys ya, yang ingin yang punya HP Oppo 37 app maupun HP yang lainnya guys ya, HP Android yang lainnya. Oke, thank you buat kalian semua, dan kita akan bertemu di next video aja guys ya. Oke, bye.